Ustaz. Kita mau ke kandang sapi. Ya, kita ini di tempat kandang sapi. Kita mau lihat bagaimana perkembangan sapi perah yang merupakan bantuan daripada Basnas Pusat atau dalam program Zakat Community Development. Kita lihat sapinya dulu. Ibu, sama Bapak. Ini sapinya ini. Berapa ekor sapinya? Ya. Berapa ekor sapinya? Berapa ekor? Empat nih. Melayakkan itu lah. Oh, yang bantuan nih mana bantuan dari Basnas ini? Ya, yang itu dua anaknya itu yang itu. Oh, jadi empat semua. Ya. Oh, iya iya. Jadi di sana jurannya, Pak. Di mana? Oh iya. Jadi ini kita lagi sidak ini. Bagaimana kondisi sapi perah bantuan Basnas Pusat dalam program ZCD Zakat Community Development Basnas Kabupaten Rekang ya. ZCD Basnas Kabupaten Rekang yang merupakan program itu program pemberdayaan mustahik dengan sapi perah. Kita lihat sapinya ini. Ternyata sapinya 2 ekor dan anaknya juga sudah 2, jadi 4 semuanya. Anaknya cukup bagus ini anaknya. Kita lihat. Siapa nama tak? Bahtiar. Bahtiar. Iya. Bersama Bapak Bahtiar. Berapa anak tak? 3. 3 anaknya ya. Sebelumnya kerjanya apa? Buruh bangunan. Buruh bangunan. Sekarang sudah telah menampakkan ini bantuan ini dari Basnas. Iya, bantuan. Berapa ekor? 2 ekor. 2 ekor karena satu diambil dari orang lain yang enggak mampu. Jadi ini sebenarnya 1 ekor. Tapi karena ada mustahik lain yang tidak mampu memelihara sapinya karena pakannya kan tidak semudah itu. Pakannya kan harus disediakan dan seterusnya enggak bisa merawat sehingga dialihkan kepada Pak Bahtiar. Akhirnya sapinya sudah 2 ekor ya. Bagaimana penghasilan susunya dan seterusnya? Kita mau tahu bagaimana per hari berapa dangke? Dangke dulu waktu yang ini. Nah, waktu yang ini berapa? Biasa 5 5. 5 dangke per hari. Berapa liter susu itu? 15. Tergantung biasa susunya banyak tapi hasil dangkenya sedikit. Oh, biasa. Begitu. Yeah. Tapi rata-rata kalau 5 dangke itu berapa susu itu? 10. Tidak sampai 10 liter. Ya. Ada 8 liter ya, kurang lebih. Iya. Ya, 9. 9 liter. Iya. Oke, 9 liter 5 dangke. Kalau yang ini berapa hari melahirkan ini? Saya lihat baru kemarin. Baru kemarin melahirkan. Ya. Masya Allah. Itu jantan atau betina? Jantan. Ini? Jantan betina. Betina. Oh. Ya. Ini nanti jadi sapi perah juga? Iya. Oh, begitu. Sekarang ini sudah ada anaknya ini yang baru melahirkan? Belum. Berapa hari? Belum. Biasanya 2 bulan dikasih anaknya. Oh, 2 bulan. Oh iya. Ini susunya masih kuning ya? Masih kuning. Okay. Kan baru. Oh iya. Kemudian bagaimana penghasilannya selama ada sapinya ini? Ya. Adalah ya. Adalah. Sudah mulai ya. Iya, mulai. Sudah mulai berdaya. Ya. Ini kalau anak seperti itu dijual itu berapa harganya? Anaknya itu. Sudah ada nilainya dijual ya. 5 jutaan lah ya. Di atasnya 5 jutaan. Di atas 5 jutaan ya, bisa sampai 10 juta ya. Oh, masyaallah. Kalau hitam begitu sama juga. Yang jantan juga begitu. Iya. Oke. Tergantung anunya. Sapinya yang kalau bagus pertumbuhannya bagus iya. Berarti harganya mahal. Iya. Oke, masyaallah. Inilah
mustahik di sini Basnas Bapak Bakhtiar, semoga bisa menjadi inspirasi ya kepada peternak lainnya. Bahwasanya beternak ini memang tidak susah ya, tidak mudah juga, tidak mudah. Jadi harus kerja keras ini menyediakan pakan dan seterusnya. Alhamdulillah sudah ada hasilnya, sudah punya sudah beranak sapinya, masing-masing satu ekor dan dua ekor, dan juga dagingnya sudah dia nikmati dan jual ada hasilnya. Semoga ini bisa bermanfaat ya, dan memberikan inspirasi kepada peternak lainnya, kepada mustahik lainnya agar bisa berdaya seperti Bapak Bahtiar ini. Mungkin begitu, semoga bermanfaat.